Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi protes pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka yang dianggap syarat nepotisme. Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Jaga Demokrasi ini digelar di halaman Rektorat Kampus Institut Seni Indonesia Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ribuan mahasiswa yang ikut aksi ini datang dari 35 kampus yang berada di Yogyakarta. Aksi ini sendiri menyoroti kemunduran demokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama aksi, mahasiswa menggelar poster berisi tuntutan serta berorasi secara bergantian. Mahasiswa juga menyoroti pengekangan hak bersuara di era pemerintahan Jokowi dan juga mahalnya biaya pendidikan. Aksi diakhiri dengan teatrikal drama yang menggambarkan penderitaan di era pemerintahan saat ini. Dinasti kita bilang, lawan, lawan, lawan. Ketika saya bilang, tolak pelanggar HAM, semua bilang, tolak, 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 bisa kawan-kawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.